Lakukan ini 5 menit saja setiap pagi. Nggak lama-lama kan? Cuma 5 menit. Tapi ini nanti akan bakal ngerubah hidupmu. Pasti. Ya. Saya sudah melakukan ini dan efeknya luar biasa. Ke rezeki, ke kesehatan, dan sebagainya. Ini penting banget dan kamu wajib ngelakuin ini. Oke, simak videonya sampai selesai. Perhatikan setiap detailnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya yang terima kasih teman-teman sudah datang kembali ke sini. Alhamdulillah, hirufil alamin, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan ya. Dan selamat datang di channel ini. Channel ini tuh ada banyak sekali yang bisa Anda pelajari ya. Berdasarkan pengalaman saya pribadi dan pengalaman orang-orang lain yang saya tumpahkan dan saya rangkumkan untuk Anda mengenai pengembangan diri secara finansial, spiritual, dan sebagainya. Intinya bikin kamu naik level. Gitu aja dah. Nah, pada kali ini, kemarin aku sharing dulu bentar. Oh ya, sebelum itu teman-teman bisa tuliskan doa terbaiknya di komentar. Tuliskan doa terbaik kamu ya, agar diaminkan oleh puluhan ribu viewer channel ini. Harapannya adalah ketika kamu nulis di sini dan banyak orang scrolling, akan diaminkan dan insya Allah doanya akan cepat terwujud. Yuk, let's go, tulisin di komentar. Kemarin itu saya udah bikin video ya tentang bagaimana pola bangun tidur yang saya rutinkan ya, my daily routine. Rutinitas pagi saya itu saya sudah bikinkan videonya untuk kamu. Kamu bisa ceklah di videoku itu kurang lebih ketika saya video ini saya buat ditonton oleh 200.000 penonton ya. Alhamdulillahirabbil. Dan ternyata aduh banyak sekali nih yang udah ngerasain efeknya ya kan. Ada yang rezekinya jadi lancar, ada yang awalnya sakit terus alhamdulillah udah mulai membaik. Pokoknya banyak deh manfaatnya. Ya, dan itu semuanya itu adalah yang saya praktekkan dan istilahnya menjadikan sebuah kebiasaan itu. Nah, ini aku ada strategi lagi nih. Ada strategi lagi untuk kamu yang kepengen lagi menaikkan levelnya dari yang kemarin, gitu ya. Mungkin kalau kamu belum nonton videonya, kamu coba deh nonton videoku dulu atau kamu terusin dulu ini sampai selesai baru nonton videoku yang itu, gitu ya. Nah, jadi ini 5 menit aja tapi efeknya itu luar biasa. Jadi kamu lakukan ini 5 menit setiap pagi ya, setiap pagi jangan sampai bolong. Lakukan setiap hari selama 5 menit aja. Oke, lanjut lagi videonya. Mohon maaf tadi itu sore hari ya, menjelang maghrib dan ini udah malam aku lanjutin videonya. Nah, jadi kita hanya butuh ini 5 menit dan saya ingin Anda meluangkan waktu setiap hari just 5 menit aja, cuma 5 menit aja. Pembagiannya begini nih. 5 menit ini aturannya ya, aturannya. Ini aturan saya karena saya pribadi udah melakukan dan mempraktikkan ini luar biasa amazing, cakep banget. 5 menit ini adalah waktu minimal. Nah, kalau kamu misalkan bisa 10 menit, bisa 15 menit, bisa 20 menit, bahkan mungkin bisa 1 jam, itu akan lebih bagus. Yang jelas lakukan ini sebelum kamu melakukan aktivitas-aktivitas kamu seperti biasa. Contohnya nih, kalau misalkan kita udah pegang HP, tentu saja kita nanti pikiran akan campur stres. Setuju ya? Kadang tuh kita pegang HP, di HP kita tuh banyak informasi-informasi masuk, kita keenakan nih pegang HP. Hingga akhirnya waktunya jadi terbengkalai. Nah, oke, fine. Jadi kembali ke topik ya. Jadi kita hanya butuh 5 menit. Nah, apa yang dilakukan Mas? Ini bisa kamu lakukan di tempat yang sepi. Aku bilang begitu ya. Jadi kalau melakukan ritual ini kamu harus penuh syukur gitu ya dengan nanti ini ritualnya namanya ritual bersyukur ya. Jadi ketika kamu melakukan ini kamu bilang koordinasi bahwa kamu nggak bisa diganggu dulu ya. Jadi 5 menit sampai mungkin 1 jam ya, setengah jam itu kamu nggak bisa diganggu dulu. Jadi minta dalam kali ini rutin setiap hari. Nah, 5 menit itu yang dilakukan adalah kamu duduk sila sambil santai sambil relax ya. Sebelum melakukan aktivitas apapun kamu duduk santai, relax. Yang kamu lakukan adalah duduk santai. Kamu bisa duduk sila, bisa di atas sajadah, bisa setelah sholat, atau kamu bisa duduk sambil nyenderin punggungmu ini ke kursi atau sofa atau tempat yang nyaman untuk sandaran, gitu ya. Nah, jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X-Mentoring. Di X-Mentoring, Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide
hobi atau pengalaman Anda, dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Yang dilakukan adalah kamu mencari alasan kenapa kamu harus bersyukur di hari itu. Jadi carilah alasan, minimal 10 alasan kenapa, apa yang bisa kamu syukuri di hari tersebut. Contohnya nih, kamu bersyukur tentang rumah yang ada gitu ya. Jadi atap rumah nggak bocor. Saya kasih contoh nih, sederhananya gini. Ya Allah, terima kasih, alhamdulillah saya tinggal di rumah yang nggak bocor. Alhamdulillah ya Allah, istri saya sehat. Alhamdulillah ya Allah, diri saya sehat. Alhamdulillah ya Allah, anak saya sehat. Gitu ya. Ya Allah, alhamdulillah saya punya saldo rekening sekian. Sebutkan enggak apa-apa. Alhamdulillah ya Allah, saya punya teman-teman yang baik. Alhamdulillah saya punya anggota badan yang masih lengkap. Alhamdulillah ya Allah. Syukuri ini pelan-pelan ya. Yang tadi kan saya ucapkan cepat tadi barusan, itu sebagai contoh aja, tapi sebenarnya dalam penerapannya itu ngomongnya pelan-pelan ya. Jadi ngomongnya itu sambil pelan-pelan diresapi, dihayati, dirasakan di dalam dada ini. Jadi benar-benar seperti meresap banget gitu ya. Nah, itu dilakukan setiap hari. Semakin banyak yang Anda syukuri itu semakin joss gitu ya. Jadi semakin banyak, misalkan ada 20 alasan, 30 alasan, bahkan mungkin 100 alasan, kamu bisa lebih banyak, lebih bagus. Setelah itu ya, dan lakukan ini dengan cara teknik pernapasan. Bagi kalian yang misalkan belum lihat caraku teknik pernapasan, kalian bisa lihat di videoku yang sebelumnya, itu aku udah bahas bagaimana sih teknik pernapasan basic yang akan bikin kamu relax ya. Coba cari teknik pernapasan Yayang gitu aja, di searching insya Allah ketemu. Nah, jadi lakukan itu setiap hari, setiap pagi sebelum kamu melakukan aktivitas yang nanti akan bikin kepalamu puyeng gitu ya. Jadi ini adalah kita itu seperti merilis semuanya, kita lepaskan semuanya beban-beban dan kita bersyukur, fokus bersyukur. Nah, namanya aja ritual bersyukur, jadi fokus bersyukur. Nah, kita udah tahu lah janjinya Allah bahwa siapa bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Nah, efeknya. Sekarang saya akan bilang efeknya. Saya sendiri sudah mempraktikkan hal tersebut dan luar biasa efeknya. Hidup saya itu, saya setelah melakukan ritual bersyukur itu ya, langsung mood saya itu baik-baik banget. Mood saya itu kayak siap menghadapi hari gitu loh. Moodku bagus banget dan aku gerak itu kayak nyaman banget. Bukankah itu yang kita inginkan kan? Ketika kita melaluinya semua hari itu dengan nyaman, dengan damai, maka ada aja rezeki. Gitu ya. Itu yang pengalaman saya itu seperti itu. Jadi teman-teman silakan dipraktekkan sendiri ya, dan wajib praktek dan wajib rutin. Nah, ini nih. Loh, Mas, seandainya nih gini nih, aku punya banyak masalah nih dalam hidupku. Aku ada pinjaman yang aku harus bayar, terus aku ada beban, aku ada masalah ini, masalah itu dan sebagainya. Misalkan kamu lagi punya masalah. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika kamu melakukan waktu eksklusif 5 sampai setengah jam atau 1 jam ini, kamu benar-benar kamu renungi hidupmu, benar-benar kamu syukuri apa yang kamu punya dalam hidup. Lalu kamu di saat itu ternyata punya masalah. Nah, adalah ya, lupakan dulu beban itu, gitu ya. Jadi dilupakan dulu, dikosongin dulu, fokuskan dulu untuk bersyukur dulu. Ya, fokuskan dulu. Nanti itu pemikiranmu akan bening. Apa yang ada di pikiranmu itu akan jernih dulu. Itu akan langsung insya Allah jernih. Itu yang saya lakukan setiap hari. Jadi sebelum mengawali hari, sebelum kita melakukan hal-hal yang jelimet, ruwet gitu ya, kita bersihkan dulu, lepaskan dulu ya, dan fokus ke apa yang bisa saya syukuri di hari tersebut. Nah, ini ya, semoga teman-teman nanti bisa melakukannya, dan insya Allah semua teknik-teknik atau yang saya share, insya Allah semua praktekable atau gampang dipraktekkan. Oke, semoga bermanfaat. Have a nice day and good luck. Salam laris manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.